Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mampir sebentar di peternakan Air Runding Pasaman Barat. Selamat datang di UPTD Ternak Ruminansia. Peternakan dengan padang rumput yang lumayan luas. Wow, keren. Peternakan ini didirikan pada tahun 1982. Wow, cukup lama ya. Didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman kurang lebih 5 tahun. Lalu dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena keterbatasan apa ya? Sebut saja keterbatasan modal mungkin atau yang lain-lain membuat peternakan ini mati, tidak berkembang, hilang. Lalu pada tahun 2006, Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat mulai merintis kembali atau mulai mengembangkan lagi peternakan ini hingga sekarang. Ya, mudah-mudahan peternakan ini akan menjadi sumber pemasok daging untuk Kabupaten Pasaman Barat, bahkan Sumatera Barat. Bisa untuk tempat wisata mungkin ya. Nah, kita lihat cukup bagus ya, luas. Oke, nikmati perjalananmu. Oke, selamat siang. Iki aku dolan ning peternakan sapi Air Runding Pasaman Barat. Nah, iki nggon-nggone. Cai-cai kayak ning luar negeri. Iku nggo gawe mangan pakan sapi. Tapi ini raketok Bu Nandi. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan.